Halo bos semua, kali ini saya mau buat bonsai kelapa gading urinnya bos. Seperti ini bentukannya, ini belum sempat dibikin nih bos. Tumbuh sembarangan dia nih bos. Ini sampai ada lubangnya dia bos. Berlubang dia nih, akarnya panjang sekali ini. Tumbuh ke tanah waktu ini. Ini lebat daunnya bos. Belum sempat terurus ya bos. Kita bikin aja proses awalnya dulu bos, untuk pembentukannya nanti aja bos. Ini dia bos. Oke, bos, langsung aja kita bikin bos. Kita langsung buat bos. Cus. Jangan lupa ya di like, komen, dan subrek bos, dan di share bos. Kalau di sharenya jangan bos, malu bos. Ini hasilnya bos, sudah dibersihkan batoknya bos. Sebelum ditanam kita bersihkan yang ini dulu bos, ini bos yang hitam-hitam ini bos, dan tapisnya bos, baru kita tanam bos, biar gampang bos, biar nanti setelah tidak ditanam baru bersihkan ribet bos. Mumpung sebelum ditanam kita bersihkan aja dulu bos, nanti kita tanam, habis tanam beres dah, tidak perlu ruwet lagi bos. Kita bersihkan bos.
level C bos. Kita tanam bos. Ini dah yang paling sulitnya bos, akarnya bos. Ini akarnya udah panjang nih bos. Gimana cara nanamnya nih bos? Kalau dipotong akarnya kasihan. Gimana nih bos? Ini dia kesusahan bos. Gimana nih bos? Aslinya akarnya dia udah panjang ini bos. Aduh, agak ribet nih bos. Kalau akarnya pendek bisa ditaruh sini bos, itu bos. Ini akar udah panjang, kalau dipotong kasihan bos. Pas sesuai pertumbuhannya dia aja bos. Kurang ini, kekurangan tanah bos, kita tambah tanah lagi bos. Tapi di sini kita akan lilit dia dengan kain, karena biar betul-betul tumbuh dia bos, akarnya juga biar tak layu yang ini bos. Kita kasih kain bos. Di samping itu juga ini bos, ada akar yang belum sampai tanah nih juga bos, akar yang karena yang belum sampai tanah nih, ini kayak ini bos. Kita isi kain bos biar semuanya mencapai tanah bos. Ini agak melayang ya jadinya bos, melayang dikit ya bos, sesuai mantap bos. Kita lilit pakai kain bos. Kenapa saya lilit semuanya bos? Karena di samping itu menjaga keamanan batoknya biar tidak pecah bos, karena tersinar sinar bos. Biar tidak kena sinar, biar tidak pecah batoknya bos. Kita lilit di samping itu menjaga kelembaban semuanya bos, biar akarnya tumbuh semua bos. Biar kuat dia turun ke bawah. Itu bos. Tinggal kita siram sekarang bos. Beres bos.
sana, bos. Mantap, bos. Hasilnya seperti ini, bos. Nanti kalau udah tumbuh, saya expose lagi, bos. Apakah udah tumbuh akarnya atau gimana? Nantikan episode selanjutnya, bos. Top, bos. Top.